Video berjudul Sejak Foke Ada ini pertama kali diunggah ke situs YouTube sejak tanggal 4 September lalu. Video berdurasi 3 menit ini merupakan salah satu karya pendukung calon gubernur incumbent Fojibowo. Isi pesan yang coba disampaikan bercerita mengenai kiprah Fojibowo bagi warga Jakarta selama masa kepemimpinannya. 2 minggu bertengger di internet, video yang diunggah seseorang dengan nama simpatisan Foke ini telah disaksikan lebih dari 9.000 pasang mata. Tak hanya Foke yang mendapat apresiasi dari para pendukungnya, masa yang simpati dengan perjuangan pasangan Jokowi dan Ahok pun menuangkan kreativitas mereka dalam sebuah video yang juga diunggah ke dunia maya. Video ini mengekspresikan keprihatinan warga terhadap kondisi ibu kota. Banyaknya suara golput di putaran pertama pemilu kada DKI Jakarta melahirkan ide untuk membuat karya seni yang mengajak warga menggunakan hak pilih mereka. Proses pembuatan video berdurasi 3 menit 22 detik yang mendukung Jokowi Ahok ini tidak mendapat dana spesial pun dari tim sukses. Ada sisi-sisi bagus sih kayak gitu sih. Terus habis itu pengalaman-pengalaman yang seru juga ada gitu. Saya tiba-tiba orang bilang, wah ini dibayar 250 juta, amin. Gue kalau bisa dibayar 250 juta kayak gitu sih asli. Gitu kan, gak ada. Seolah tak ingin ketinggalan memeriahkan Pesta Demokrasi Rakyat Jakarta, Yosi, salah satu personil band Project Pop juga tertantang membuat sebuah video. Dalam video berjudul Tak Kotak Mis Tunis yang berdurasi 3 menitan, Yosi mengajak warga ibu kota untuk tetap damai. Simply hanya karena ingin memberikan satu inspirasi yang netral gitu loh. Yang mengajak orang kampanye damai lah. Maksudnya tidak terikat oleh salah satu kandidat DKI 1, tidak terikat ke kiri atau ke kanan, tapi lebih kepada setelah itu yang penting. Yosi hanya memerlukan waktu 2 hari untuk membuat video yang bernuansa netral dan mengedepankan simbol kedua tokoh kandidat calon gubernur DKI Jakarta. Maksudnya saya akhirnya mendapatkan satu kesimpulan, yang penting kita buat sesuatu yang banyak yang bisa terinspirasi, tetapi kita tidak bisa membuat semua orang punya persepsi yang sama seperti kita. Kita tidak harus setuju dengan pendapat orang lain, tapi kita juga tidak harus marah. Siapapun gubernurnya, kita selalu bersama. Jadi gubernur DKI. Banyaknya video dukungan yang beredar di dunia maya menjadi bukti jika warga sangat antusias dengan perhelatan Pesta Demokrasi untuk memilih sosok pemimpin Kota Jakarta. Semoga saja harapan masyarakat akan Kota Jakarta yang lebih baik bisa segera terwujud. Andreas Trijaya, Ardika Satrian, Jakarta.